Kemunculan semula Parti Tempatan Negeri Sabah USNO bakal merancakkan lagi suasana politik di negeri di bawah bayu ini. Bagi khabar dari Sabah pada hari ini, kita akan membawakan isu semasa yang dibawakan oleh pemimpin-pemimpin baru parti berkenaan. Penasihat strategik politik USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia berkata, kemunculan parti itu akan beri fokus kepada elemen profesionalisme dan bebas menyokong atau mengkritik pendekatan kerajaan hari ini. Kemunculan semula USNO di landscape politik Sabah turut akan memberikan impak kepada rakyat di negeri ini untuk memperjuangkan isu-isu setempat. USNO sekarang ini akan bersifat di mana kalau misal kata sesuatu isu itu adalah isu yang baik, kalau yang timbulkan ialah kerajaan, USNO akan sokong. Tetapi dalam soal itu bukan semestinya USNO akan sokong kepada kerajaan itu, kena isu itu. Misal kata sekarang ini, kerajaan mempunyai agenda untuk menurunkan 21 tahun kepada 18 tahun. Itu adalah agenda kerajaan. Tapi apabila USNO pula menyokong itu bukan semestinya bahwa USNO sekarang ini adalah menyokong kepada kerajaan. Karena USNO adalah sebagai satu parti pembangkang. Untuk rekod, USNO atau Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu itu diasaskan oleh Bapa Kemerdekaan Negeri Sabah iaitu Tun Dato' Mustafa Dato' Harun pada tahun 1961. Sementara itu, berbicara mengenai hala tuju parti tersebut dalam landscape politik masa kini, Pandikar berkata USNO akan menampilkan lebih 70% muka baru untuk diketengahkan oleh parti. Ia sebagai mengambil pengalaman terhadap kerajaan terdahulu yang tidak memberikan perhatian kepada generasi Y sehingga sedikit sebanyak menyumbangkan kepada kekalahan dalam pilihan raya umum ke-14. USNO bersedia menjadi satu platform politik yang bukan sahaja dibarisi oleh golongan profesional, bahkan mahu menjadi pemangkin kepada pejuang di kalangan usia muda, terutamanya generasi Y. Antara lain, agenda nanti yang akan disediakan oleh USNO ini untuk generasi Y ialah 70% pucuk pimpinan barisan 4 peringkat daripada pusat sehingga di peringkat cawangan. Kita akan khaskan untuk kota, generasi Y, wanita dan putri. Kerana ini adalah aspirasi masyarakat Malaysia sekarang ini. Di Kota Kinabalu, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Jaujan Sambakong menasihatkan semua rakyat di Sabah untuk tingkatkan tahap kesedaran terhadap keselamatan rumah masing-masing. Kesedaran itu adalah sebagai kepentingan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini seperti kebakaran dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh, perancangan rumah yang baik adalah menjadi salah satu langkah terbaik bagi mengatasi permasalahan berkenaan dari semasa ke semasa. Mengambil contoh pada kes kebakaran yang berlaku di kampung Kinabutan Kecil, Batu 4 Jalan Apas, Tawau yang memusnahkan 86 buah rumah. Sabah ini sering berlaku kebakaran. Macam di Tawau berlaku lagi kebakaran hari ini, lebih 80 rumah. Ya. So, kebakaran ni bila rumah berlaku kebakaran, saya anggap ini bukan satu musibah. Ianya merupakan satu yang perlu dirancang dengan baik. Itu yang saya katakan tadi. Kita buat rumah sudah tentu kena ada perlu ada dia punya perancangan. Nak buat konsep rumah dibuat macam mana, jarak rumah di antara satu dengan yang lain perlu dirancang dengan baik. Lepas tu penjagaan dalam rumah itu terutama mungkin bahagian dapur, bahagian pandawayan. Sekian itu saja khabar dari Sabah yang dibawakan pada hari ini.